Maknanya kita tahu, terbongkar dah. Surat sudah dihantar kepada Muawiyah. Tapi Muawiyah tak baca. Dia tak sempat baca. Bila dia cerita-cerita pasal gajah ini, terbongkar ada surat daripada Alam Melayu. Dia sebut situ Sin. Sin al-Him. Okay, berarti setelah pembongkaran, awalnya tidak terbaca, setelah pembongkaran itu, maka ditemukanlah surat daripada Alam Melayu, guys. Wow. Versi naskah Spanyol itu tak ada anak aku konfil Islam. Tak ada tulis versi Spanyol. Tapi versi Osmaniyah, versi Turki yang Osmaniyah, zaman Osmaniyah ni, anak aku konfil Islam ada tulis. Wow, Raja Sriwijaya menyebut bahwasanya anak aku konfil Islam, aku saudaramu di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya, Demi Melayu ya guys ya, dari channel Demi Melayu. Subscribe terus dan ikuti terus channel Demi Melayu karena update-update seputar dengan sejarah daripada peradaban Melayu seperti itu, dan juga banyak fakta-fakta menarik yang diungkap oleh channel Demi Melayu ini bersama dengan Profesor Dr. Saleha Yaakob guys ya. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu Maharaja Melayu Sriwijaya minta Khalifah Umar Abdul Aziz ajarkan Islam. Oh iya ke? Wow, seronok lah guys ya. Kalau kita memang tahu bahwasannya Masya Allah Maharaja Melayu loh ya, meminta kepada Khalifah Umar Abdul Aziz ajarkan tentang Islam. Berarti memang dah dari dulu dah, ya kan? Ha, orang-orang Melayu ni menganut daripada agama Islam. Ya, betul tak? Ha, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay guys, subscribe ya. Support terus Demi Melayu guys. Wow, hebat ini, keren. Jaya itu, Sriwijaya itu terkenal dengan tulisan Sanskrit. Apa maksud tulisan terkenal? Itu digunakan sebagai perhubungan rasmi. Tulisan yang orang tulis tu, dia adalah tulisan rasmi pada ketika itu. Apa maksud tulisan rasmi? Apabila berhubungan dengan raja. Kerana apa? Pada waktu itu, 400 AD. 400 maknanya kurun yang ke kurun yang kelima. 5, 6, 7, 8. Itu puak-puak daripada India, Brahma, berurusan dengan pentadbir di kerajaan ini. Di Alam Melayu itu pada ketika itulah Sriwijaya. Pentadbiran itu, kalau kita baca dalam sejarah, mereka kata itu bahasa Buddha, ya, Buddha, Hindu. Saya melihat ini hanya dilihat dalam bentuk surface. Bentuk surface. Kita tak ada bukti. Tak ada bukti berhala besar-besar dekat Semenanjung, tak ada. Cuma dia ada yang dekat Lembah Bujang tu ada yang kecil. Itu adalah patung untuk jaga diri, maknanya menjadi kawan mereka semasa dalam perjalanan. Itu saja ya. Dan kita maklum di sini surat yang dihantar kepada kerajaan Umayyah ya, ada dua surat. Pertama ketika zaman pemerintahan Muawiyah. Ini disebut dalam beberapa artikel, dan antara yang terkenal LSQ Kafatini. Dalam kerajaan Muawiyah, Muawiyah sendiri menerima surat daripada seorang raja yang menyebut Malikul Muluk. Malikul Muluk. Kalau ditarik diterjemah, Malikul Muluk ni maharaja. Jadi maksud kita boleh buat kesimpulan surat itu adalah daripada ditulis dalam bahasa Sanskrit. Kemudian diterjemah ke dalam bahasa Arab. Malikul Muluk itu. Tapi Muawiyah ni tak lama pun pemerintahan. Kerajaan Muawiyah ni tak sampai 100 tahun pun Umayyah ni. Kemudian dihantar sekali lagi kepada Umar Abdul Aziz. Kerajaan Umar Abdul Aziz ni pun tak lama, dia memerintah hanya 3 tahun. Tetapi Indah Warman sempat hantar. Jarak antara Umar Abdul Aziz dengan Indah Warman tu selari. Kena pada time dia hantar surat kepada Umar Abdul Aziz, dan surat tu Umar baca. Muawiyah tak baca. Habis macam mana kita dapat tahu daripada cerita buku, daripada buku Al-Hayawan, tulisan Jahiz. Apabila surat yang dihantar diletak dalam pembahadaraan istana saja. Bila Muawiyah meninggal barulah pekerja-pekerja dia bongkar, dan ini ditulis oleh Al-Jahiz dalam kitabnya Al-Haywan. Bila menceritakan tentang haiwan yang bernama Al-Fil itu, bila dia cerita-cerita pasal gajah ini, terbongkar ada surat daripada Alam Melayu. Dia sebut situ Sin. Sin al-Him. Okay, berarti setelah pembongkaran, awalnya tidak terbaca, setelah pembongkaran itu, maka ditemukanlah surat daripada Alam Melayu, guys. Wow.
Masya Allah, ternyata ada. Ya mungkin kalau kita sekarang lihat daripada kerajaan-kerajaan, film-film kerajaan, mungkin banyak sekali surat-surat itu yang memang tidak sampai kepada raja ataupun kepada khalifah seperti itu. Hanya saja sampai kepada menteri, dan menteri itu mendiamkan saja dan lain sebagainya. Ya like that lah kan. Daripada sekarang pun pasti macam tu. Dari dulu-dulu pun pasti aja bakal macam tu juga kan. Tapi di sini dengan bukti istilahnya sebuah buku ya, daripada Al-Hiz tadi ya guys ya. Keren banget. Sin Al-Hain ini Indochina sekarang. Mana link dengan campak tu setiap kali pergi ke arah tu. Setiap kali kita cerita pergi ke arah tu. Mana ada bus dia besar di situ. Dia sebut Sin Al-Hain. Dia sebut juga Malikul Muluk. Mana Maharaj. Maharaja. Dia nak cerita Al-Jahiz. Dia nak tulis cerita Al-Jahiz. Buku dia pasal Al-Haiwan. Jadi dia mestilah tiba-tiba jumpa pasal apa. Maknanya kita tahu. Terbongkar dah. Surat sudah dihantar kepada Muawiyah. Tapi Muawiyah tak baca. Dia tak sempat baca. Dan tak ada siapa berani buka pembahadaran perpustakaan Muawiyah ketika itu. Sehinggalah dia wafat, barulah dibuka. Surat yang kedua dihantar kepada Omar Abdul Aziz. Masya Allah. Khalifah Omar Abdul. Oh tadi itu berarti surat yang pertama ya guys, yang tidak dibuka dan dibaca setelah meninggal ya. Setelah meninggal. Dan sekarang kepada Khalifah Omar Abdul Aziz. Aziz ini hanya 3 tahun memerintah. Dan surat yang dihantar kepada baginda itu menyebut kami ini daripada sekian-sekian. Dan dia percaya itu adalah surat daripada Indrawarman. Itu yang kita nampak bukti. Yang tak ada bukti itu mungkin sudah dirosakkan sebab negara kita berapa kali dah dijajah. Betul. Dan kedua, surat kepada Omar Abdul Aziz itu memberitahu tentang nak baik, nak berhubungan, nak bersilaturahim. Dan kena ingat, surat untuk Omar Abdul Aziz ada 2 versi. Ini saya tak buka lagi. Wasi pertama adalah wasi naskah Spanyol. Wasi kedua, wasi naskah Turki. Wasi naskah Spanyol itu tak ada anak aku hukum fil Islam. Tak ada tulis wasi Spanyol. Tapi wasi Osmaniyah, wasi Turki yang Osmaniyah, zaman Osmaniyah ni, anak aku hukum fil Islam. Ada tulis. Wow. Wow. Raja Sriwijaya menyebut bahwasana ana akhukum fil Islam, aku saudaramu di dalam Islam. Oh my god, masya Allah. Saya rasa ada masalah besar boleh bicara bahasa ini. Kerana kita kena tahu, Spanyol adalah menentang Islam. Betul. Dan membunuh orang Islam di situ. Jadi mungkin kemungkinan besar perkataan ana akhukum fil Islam itu dibuang. Kerana versi Osmaniyah ada. Sebab itu, tapi kita tengok catatan ni ada yang dikeluarkan oleh profesor daripada Sumatera. Dia tak ambil versi fil Islam tu. Kemungkinan dia ambil versi Spanyol. Spanyol. Kesimpulan saya boleh buat setakat ni, Islam sudah ada tapi dalam bentuk agama Hanifah. Dan raja-raja berhubungan dengan kerajaan Hindu di India, kerajaan Buddha, itu di peringkat raja saja. Tetapi rakyat jelata bebas menganut apa saja. Kita kena ingat, waktu itu tak ada radio, tak ada surat khabar, tak ada apa-apa. Mana rakyat jelata menerima daripada asisten mereka saja. Tak kisah raja, tak pernah berjumpa raja pun. Tapi mereka tahu agama mereka apa. Mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Itu ada. Masya Allah, Allahu Akbar. Terungkap kembali ya guys ya. Dua surat. Yang pertama surat itu kepada Muawiyah seperti itu guys ya, tapi tidak terbaca seperti itu. Dan yang kedua adalah Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Dan di dua surat itu ada 2 cetakan Spanyol dan juga Turki Utsmani ya, seperti itu ya guys ya. Wah keren banget ya guys ya. Ana akhukum fil Islam. Aku saudaramu di dalam Islam. Maka bisa dikatakan, bisa juga istilahnya masuk ke penjelasan daripada profesor ini, ketika istilahnya mengatakan ya, yang versi, dua versi ini, yang satu karena ada ana akhukum fil Islam dan di Spanyolnya tidak ada, benar sekali. Karena Spanyol memang menentang sekali tentang Islam seperti itu. Beda halnya dengan Turki, karena Turki itu memang kental dengan keislamannya seperti itu ya guys ya. Masya Allah, jazakumullah ya Allah. Jazakumullah demi Melayu yang sudah mengungkap ya kebenaran ataupun bukti-bukti yang telah ada seperti itu. Dan mungkin dengan adanya istilahnya Profesor Dr. Saleh Yaakob ini, kita dapat menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah yang memang penuh dengan bukti dan juga kebenaran-kebenarannya seperti itu. Jadi ya keren sih, asli keren banget.
Mungkin itu saja video kali ini guys. Bagaimana tanggapan teman-teman sekalian dengan kisah ini ataupun dengan sejarah ini? Bisa langsung komen di bawah ya guys ya. Tapi saya ingin sedikit membaca komentar-komentar terlebih dahulu ya. Teruskan usaha yang murni ini. Assalamualaikum Prof, maaf mengganggu. Boleh tak Prof setiap cerita dalam 30 menit? Bila panjang. Oh 30 menit. Oke. Kita memang macam kurang macam tuh ya guys. Kalau kita tengok hanya 10 menit, 6 menit ya kan. Bila panjang seronok didengar, banyak yang kita dapat pengajaran dan pelajaran. Memang ini mungkin setiap kita buat macam mungkin sama admin Demi Melayu ini dibuat macam part-part lah macam tu kan. Teruskan lagi Prof, teruskanlah Prof please. Ikan kita nak tahulah sejarah tu kan. Hebat sejarah Indonesia sejak dahulu kala telah berdiri kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan daerah jajahannya sampai negara-negara lain seperti Malaysia, Indonesia, bangsa besar. Betul sekali ya guys ya. Daripada terdahulu ya, kita memang ini satu gitu guys. Karena dipisahkan oleh penjajah, maka ya kedaulatan ataupun kerajaan pada zaman dahulu kala itu sangat-sangatlah besar. Maka daripada itu Profesor Doktor juga menyebutkan bahwasannya tanah Melayu. Tanah Melayu ini meliputi Nusantara, tidak hanya di Malaysia saja ya guys ya. Tanah Melayu itu memang sudah besar daripada dahulunya. Bahkan ada saya pernah mendengarkan daripada ustaz-ustaz yang pernah saya reaction itu bahwasannya banyak daripada tahun-tahun yang terdahulu kala ya, pemahat daripada Jawa, daripada Melayu dan lain sebagainya itu yang membuat sebuah mimbar di Palestina. Dan itu sangat-sangat tidak mungkin sekali kan. Akan tetapi apa buktinya sampai sekarang pun ada. Seperti itu ya guys ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada bukti sejarah itu guys ya. Bahwasannya kita Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Patani dan lain sebagainya itu memang adalah negara yang kuat terdahulunya ya. Akan tetapi karena dipisahkan oleh penjajah-penjajah yang memporak-porandakan kita, ingin memecah belah kita, maka jadilah kita seperti ini. Maka daripada itu jangan mudah diadu domba, karena sebenarnya kita adalah orang yang sama ya guys ya. Nenek moyang kita tuh sama. Hanya penjajah saja yang memisahkan kita agar kita berkecamuk macam tu ya guys ya. Oke, bangsa Melayu, tanah Melayu, Sriwijaya adalah kerajaan Melayu terbesar di dalam sejarah Nusantara. Wilayah kekuasaan mencapai ke Madagaskar ya, di barat dan Papua Timur dan Filipina di utara. Melaka meneruskan tradisi Sriwijaya. Saya orang Indonesia, bagi masyarakat Indonesia kalau mau berkomentar-komentar yang baik-baik jangan hina orang lain. Ya benar-benar banget sih guys ya. Karena kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya takwa yang bedakan kita Allah Subhanahu wa taala ya kan. Betul banget sih. Keren nih orang Indonesia ya kan. Sebenarnya banyak sih yang komentar-komentar positif tuh, banyak banget di channel saya pun banyak banget, di channel Cak Mujib TV pun banyak banget istilahnya komentar-komentar baik daripada orang Indonesia. Tapi mungkin ada beberapa, 1-2 saja, nggak usah digubris lah guys ya. Memang mereka kayak gitu wataknya ya. Saya ndak tanya Profesor, kuliah memang Melayu Malaysia hebat, apa prestasinya baik segi olahraga atau yang ini kan pasal kerajaan, tak payahlah kita tanyakan macam prestasi-prestasi yang sekarang ni kan. Ini kan mengungkap daripada kerajaan-kerajaan, macam kisah terdahulu lah daripada kita tu, nenek moyang kita lah macam tu ya kan. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih dan ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton. Sekali lagi saya nih ada komentar satu lagi. Maaf Prof, saya cadangkan Prof siri 1, 2 atau part-part yang agak panjang. Iya karena memang pendek banget ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Support terus guys ya, Demi Melayu. Dan kita doakan semoga Profesor Dr. Saleh Yaakob senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.